lágrimas me dice, y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. إخوان وأخوات أعزكم الله. Satu hari Nabi berpesan kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi kata kepada Abu Sa'id, "Usika bi taqwallah. Fa innahu ra'su kulli syai'. Wa 'alaika bil jihad. Fa innahu rahbaniyatul Islam." وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكر لك في الأرض. Hadis Hasan riwayat Imam Ahmad. Nabi kata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bagi bimbingan, bagi nasihat, bagi teguran. Nabi kata, usika bitaqwallah. Nabi kata, aku pesan kepada kamu supaya takwa Allah. Supaya takwa Allah. Ulama Ahlu Sunnah menggunakan istilah takwa sama dengan ulama-ulama lain. Tetapi bezanya ialah ulama Ahlu Sunnah apabila diguna masalah takwa, apa itu takwa? Iaitu kita mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tetapi ulama Ahlussunnah dia tak mati tentang situ. Mentaati perintah-perintah Allah itu tarju thawab Allah. Itu dia. Mentaati perintah Allah itu tarju thawab Allah, kerana mengharapkan pahala di sisi Allah. Ulama-ulama lain ketika mereka mentakrifkan takwa, mentaati perintah Allah, mereka berhenti di situ. Mentaati Allah itu pasal apa? Tarju thawab Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah. Thawab bermakna apa yang Allah janji dalam bentuk kebaikan. Meninggalkan maksiat, takhafu iqab Allah, karena takutkan azab Allah. Ini definisi ta'rif yang dipakai oleh ulama Ahlu Sunnati, ulama Ahlu Sunnah. Nabi pesan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi kata, usika bitaqwallah, aku nasihatkan kamu supaya bertakwa kepada Allah. Dengan definisi yang kita berikan tadi, mentaati Allah kerana mengharapkan ganjaran Allah. Kita mengharapkan ganjaran orang itu tidak boleh, itu nama dia syirik, syirik kecil. Bila kita mengharapkan buat ibadat, mengharapkan ganjaran orang, pujian orang, pemberian orang, itu yang salah. Tetapi mengharapkan di sisi Allah, itu yang kena. Mengharapkan pahala, kurnia, kelebihan, balasan baik di sisi Allah, itu yang mesti. Itu yang mesti. Seorang Muslim, dia tidak boleh mencari lain daripada Tuhan dia. Alallahi tawakkalna. Kepada Allah kita mesti bergantung hati. Kepada Allah kita kena mencari. Tajidni, Allah kata tajidni. Apa dia? Dalam Imam Ibn Kathir memasukkan hadis qudsi ini dalam tafsir Ibn Kathir, ya bena Adam utlubni tajidni, fa in wajadtani wajadta kulla syai, wa in fatani wa in fatani fataka kulla syai. Allahu Akbar. Ibn Kathir sangat suka dengan hadis qudsi ini. Allah kata, ya bena Adam, wahai anak Adam, utlubni. Lihatlah kebesaran aku. Tengoklah kebesaran aku. Datanglah kepada aku. Carilah aku. Carilah apa yang aku janjikan di sisi kamu. Anak Adam, kau cari aku. Cari aku macam mana? Dalam salat itu ada keampunan dosa, kau tegakkanlah salat. Dalam meninggalkan maksiat ada keampunan dosa, tinggalkanlah maksiat. Dalam beruduk itu ada gugur dosa, beruduklah kamu.
dalam tilawatul Quran itu diberi pahala setiap huruf yang ada, kau akan mendekatkan diri kepada aku. Wa in wajadtani wajadta kulla syai. Kalau engkau mendapati rahmat aku ini, kau akan mendapati semua dalam hidup engkau. Tapi ingat, wa in fatani, kalau kau kehilangan aku, wa fataka kulla syai, kau akan hilang segala-gala. Kau hilang segala-gala. Wa in fatani, kalau kau hilang aku, kau akan hilang segala-gala. Kalau kau ada aku, kau ada segala-gala. Pasal itu ucapan orang beriman apa dia? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu ucapan orang mukmin daripada Ibrahim sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, usika bi taqwallah. Aku pesan kamu takwa kepada Allah. Kenapa? Fa innahu ra'su kulli syai. Takwa itulah yang menjadi pokok pekerjaan kamu. Takwa itulah yang menjadi pokok pekerjaan kamu. Subhanallah. Takwa. Apa itu takwa? Tadilah mentaati Allah kerana mencari kurnia Allah. Menjauhi larangan kerana takut kepada balasan dan azab Allah. Itu rupanya Nabi kata, ra'su kulli syai'in, dia adalah urusan pokok pekerjaan yang mengelokkan orang. Subhanallah. Wa 'alaika bil jihad, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, aku pesankan jangan tinggal jihad. Jangan tinggal jihad. Fa innahu rahbaniyatul Islam, jihad itu adalah kemegahan Islam. Kalau tak ada jihad, Islam lumpuh. Kerana jihadlah Islam dipertahankan. Wa 'alaika bi dzikrillah, aku pesan kepada kamu jangan bagi kering lidah kamu melainkan basahkan dia dengan sebut nama Allah. Basahkan lidah dengan sebut nama Allah. Sebut nama Allah, baca Al-Quran, wa tilawatil Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ruhuka fis sama, kerana dengan kamu buat perkara ini, ruh kamu telah ada di langit. Subhanallah. Ruh kamu, ruh itu maksud kehidupan kamu telah ada di sisi Allah. Wa dzikru wa dzikrul laka fil ardi, dan dengan kamu buat benda ini, dia menghidupkan kamu di dunia. Hadis ini adalah hadis hasan riwayat Imam Ahmad. Alumbrando pueblos tristes, cada historia, cada pena, cada lágrima que dice.